Semayang ni ada dua. Hok luar, hok dalam. Ada itu ni. Ada orang semayang luar. Mana? Rupa takbir, taslim. Ha, rupa menunduk tengok dia orang panggil tempat sujud, tazallul. Rupa rokok dah, ha, apa hina ke diri. Rupa sujud nampak tawaduk. Rupa orang panggil duduk nampak orang panggil apa? Ha, dalam istilah banyak depan lagi tu. Nah, ha, targhaban, nah takhasyuan, nah targhaban, targhuban. Ha, tamallukan, ha, takhadduan, tabazzulan, ha, banyak istilah dia akan sebut pada muka surat 5 kalau kita jauhin muka surat 5 let's say. Ha. Ha, tu nampak zahirnya ada nampak perbuatan sembahyang rokok, sujud, iktidal, duduk antara dua sujud, nak duduk iftirash, duduk tawarruk. Tapi takut dalam sembahyang tu kosong, tak ada benda. Maka sia-sia orang panggil semayang begitu. Nah, bukan makna sia-sia tak perlu semayang. Ingat baik. Namunkan sia-sia malas semayang. Tak mari sejik tu. Nah, dia kata, awak semayang pun tak khosyok. Nak kata ni, cari khosyok dulu sebelum semayang. Ni bagian sesak belakang ni. Nak kata ni, bukan makna gitu tak. Nah, nak cerita kata semayang ni, ada zahir, ada batin. Maka batin dalam semayangnya apa? Allah Ta'ala jadi. Nah, sejuk mata hati penghulu segala mursali. Nah, sejuk mata hati qurrata ain. Kata ni, tu orang panggil qurrata ain, sejuk mata hati. Bagaimana orang nak buat misal sejuk mata hati biar reti weh? Mana beginilah. Anak kita ada 10 ekor belakang. Kata ni. Ha, 9 ekor tu toyo, langsuwe, pocong ada belakang. 9 ekor daripada 10 ekor. Nah, anak kita hok pocong melopak semua malam-malam. Nah, hok toyo berukah rumah orang muapak semua malam-malam. Ada seorang hok soleh sungguh. Allah Allah Allah. Kita tengok kan anak kita hok ni sejuk tenang. Sedak kelih. Ha, arek tu ni. Sedak kelih, berasa bertenang je dalam hati kita. Atau orang panggil sejuk mata hati tu. Nah, tengok ke hok 9 lagi tu bulu mata. Nah, hei, meretak bulu goma kata yang kata rek tu hei beci rek tu ni atau orang panggil mata hati kita tak sejuk lah. Tak sejuk nah ha becing leh ha mungkin berambuh lama nak jadi toyo sangat kak nak jadi pocong melopak semua malam-malam gilah tak usah duduk rumah lah berambuh ha tu mana gitu dan sore ni Allah bergosok semua bagusnya awal berjuruhnya awal sejuk ayah mak tengok ha tu mana sejuk atas hati tu tenang nah maka dalam semayang ni ada sejuk dak eh ada siapa nah yakni orang yang Allah Taala buka makrifat nah sebab tu amalan guru kita almarhum Sayyidi Pusuh Hamid Gunung belum daripada nak semayang antara dia baca selain daripada Rabbi auzubika min hamazati syayatin Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yadayya kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha tu nah soalnya orang panggil hok Sayyidi Syekh Abdul Qadirul Jailani apa ilahi munajat Syekh Abdul Qadir Jailani qada sallallahu sirruhu. Nah, ilahi hai Tuhan. Hai Tuhanku. Nah, ilahi anta maqsudi. Mulah hak tepat aku kosak tuju hati aku. Nah, warida ka matlubi. Redha mulah aku tutup, tidak redha orang dak. Nah, i'tini bui ka aku mahabbataka. Cintamu. Wa ma'rifatak dan makrifat pengenalan tentangmu. Ha tu. Ha, supaya apa? Supaya dalam semaya kita tu sejuk. Nah ini, sejuk. Itu. Apa makna sejuk mata hati? Yakni, yakni ni orang panggil ana yakni arah tafsir lah ni. Nah, nak tafsirkan makna sejuk mata hati. Yakni dijadikan sejuk mata hati Nabi dengan musyahadah. Nah, sejuk mata hati Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dalam semayang ni ialah dengan musyahadah. Apa makna musyahadah? Menyaksi Allah dengan mata hati, basirah dia panggil. Nah, kalau musyahadah dalam ilmu usuluddin, saksi dengan mata kepala. Kalau dalam ilmu tasawuf, nah saksi dengan mata hati. Nah, maka mata hati ni yang tidak ada pihak. Tidak kiri, tidak kanan, tidak ada belakang, tidak ada depan. Nampak tapi. Ha, tu mata hati.
Nah, macam kita duduk belajarlah. Nah, zaman muda-muda duduk pondok orang lah. Nah, duduk tobik kita pas ustaz tanya. Nampak dah aku ngajar ni? Nampak ustaz, nampak. Pejam mata belah-belah tapi nampak ustaz. Nampak ke apa tu? Nampak hak hati tu hai nampak. Nah, mata ni pejam tak apa, asal hati tu nampak. Nah, kalau celak, nampak ustaz, nampak ustaz. Pehedak.